good morning, selamat pagi. Oke, baru juga antara si Odel pergi sekolah tadi, Elvin pun pergi sekolah. Sebenarnya salah, dia ikut bapak dia pergi sekolah kan, bapak dia antar, jadi dia kasih tinggal di sekolah. Tinggallah saya dan Elvin Nisa lagi di rumah. Sudah si Elvin Nisa, hai adek. Dan handphone. Oke, aktiviti hari ini seperti biasalah, tiada juga yang menarik, tiada yang mau dibikin, sekedar blogging harian saja. So, saya harap apapun aktiviti kita hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. So, sebagai mata hari ini ada improvement sudahlah. Harap-harap dia oke sudah. Dalam minggu ini kalau saya makan atur, makan oke, jadi oke sudahlah. Selalunya kan asal hari 5 tuh kan dia bengkak lagi balik. Hari 1, hari 2, hari 3 dia oke. Hari 5 bengkak balik. Ya, mungkin hari 4 tuh ada saya makan yang bikin dia gatal kan. Bikin dia balik lagi itu nih. So, di minggu ini saya mau atur betul supaya makan. Saya tidak mau makan daging, saya mau makan sayur saja. Saya rasa daging lah mungkin juga penyebab saya apa allergic nih. Kamu tidak ada masalah macam saya kah? Saya kan sejak saya kena vaksin hari itu, memang dari dulu dari kecil saya ada allergic. Tapi sejak saya kena vaksin, nah datang lagi balik itu penyakit. Lama juga sebenarnya saya tidak kena apa, tidak kena ini penyakit lah. Tapi sejak COVID kena vaksin kan hari itu, sanalah dia keluar macam-macam penyakit keluar. Cepat panat lah, cepat tidak kuat antibody lah, cepat sakit. Tapi syukur sekarang oke sudahlah. Cuma ini sini semua nih, ini merah nih, bekas-bekas ini tangan semua ini bekas allergic semua. Daripada muka halus, saya tidak berani sudah taruh apa-apa produk di muka saya sekarang lah. Kalau ada pun saya just pakai krim biasa saja, krim-krim saja. Kalau macam makeup kah apa yang heavy punya apa nih serum kah, saya tidak pakai. Buat muka sekarang lah, saya kasih recover dulu saya punya nih, baru saya mau apa, baru saya guna balik lah yang sepunya produk-produk ada, sepunya serum muka apa juga bagus lah. Kalau saya pakai kan halus muka saya nih, tapi sejak itu ini kalau saya taruhkan pede itu serum, jadi saya tidak mau pakai, sudah kasih back dulu baru saya pakai. Itu krim siang saya pakai lah, krim siang dan krim malam itu tidak berapa kuat, tapi itu serum Ganius asal saya pakai kan saya perasan mulai pandai merah sepunya muka. Padahal sebelum ini saya pakai oke aja, tapi sejak ini jadi di mata saya dia sensitif sudah, mudah ada timu-timul lah, macam gatal-gatal, macam allergic juga di sini. Ini siapa yang bukan nih, sangat hancur. Tapi bersyukurlah kan apa yang ada Tuhan berikan. Oke, saya menaik sudah. Panjang pula saya bercerita kalau pasal allergic nih. Mau kasih tahu sama kamu betul saya yang macam begini punya keadaan. Ada bakawan di TikTok. Lama sudah kau tidak bikin konten. Kau tidak mau bikin konten lagi kah? Dia bilang, bukan saya tidak mau bikin. Cuma inilah masalah dia nih. Oke lah guys, saya menaik dulu. Oke. Apa nih? Ini adalah nasi lemak. Astaga. Dua lagi tuh, tadi saya beli. Nanti jam 1 lah saya makan. Oke, sekarang mau hantar Elvin Nisa pergi sekolah. Sekarang jam 11.30 sudah. Elvin Nisa masuk jam 12.30, tapi Elvin udah keluar awal, jadi kena antar Elvin awal juga lah, supaya terus Elvin pun kena ambil. Hari ini Elvin pulang jam 12.10 menit. So, ya. Elvin sini dulu.
Oke, ini Elvi Nisa. Dia punya spek nih. Ini spek dia. Patah. Nah, kemarin dia ada PJ kayak kan. Terus sampai rumah dia bilang dia punya cermin mata patah. Kena bola di muka dia mungkin. Jadi ngamam karena dia punya cermin mata. Jadi cermin mata dia jatuh. Jatuh ke cermin mata kau? Jatuh? Iya. Nah, jatuh. Jadi kan dia punya cermin mata tuh patah. Nah, dia punya cermin mata nih, dia punya sini tuh kan, dia macam kaca, jadi mudah pecah. So, semalam bapak dia kasih tampal lah, kasih gam, pakai gam gajah atau apa tuh. Tapi susah tuh mau kasih sambung. Terus, baru tadi si Elvi Nisa lap-lap, patah lagi, terpaksa. Saya sama uncle dia lah pergi kasih sambung balik. Terus karena kasih apa? Karena kasih melekat di sini tuh dia kertas. Nah, tuh nah. Ada kertas di sini dia deh. Supaya dia tidak mudah bercerai lah, harap-harap di sekolah nanti lebih ini saya tidak terlampau aktif. Mungkin rosak lebihnya cermin mata saja. Nota kartu cermin mata dia tuh mahal betul loh. Cermin mata ini, cermin mata dia nih kalau saya tersilap 300 lebih kah, walaupun dia 300 lebih dia ada promosi waktu itu, nggak mau ada promosi waktu itu. Kalau bukan ada promosi mungkin lagi mahal tuh, mungkin 500 kali, nggak mau ada promosi. Jadi cuma 300 lah kalau saya tersilap tuh. Jadi kena mau kena tukar balik lah cermin mata dia tuh, tukar bingkai dia saja kali supaya tidak berapa mahal. Di cermin mata pun ada skrit-skrit sudah sikit. Kotolah kalau budak-budak nih. Hey, belum sampai 1 tahun kan rusak sudah cermin matanya. So, mentar si Elvin tapi sekolah dulu. Nah, karena angkul si Elvin Isa pun jalan sudah. Nah, dia bawa dan dia bawa sampah. Saya suruh dia bawa sampah mau buang. Dia pergi kerja sudah. Dia pergi Grab. Okay lah, sekarang Elvin Isa dulu. Aduh, Adele, dia duduk sana. Aduh, ini anak mama, dia duduk. Ay, kena panggil, baru dia lari. Jatuh selipar dia. Aduh, kaset dia jatuh. Alamak, kasihan. Dia pandai pakai sendiri. Kami dan anak tanpa kelap, mau bakal lap. Hari ini aku tidak kancing kan? Ini nasi lemak yang tiada sambal. Ini yang ada sambal. Nah, udah sini makan. Oke, sekarang jam 11.33 PM. Oke, semua anak-anak sudah tidur. Tinggalan nih orang tua dan tikus-tikusnya masih bangun. Au. Ceng 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 ceng. Oke. Ini Lala sedang mengurut punya Big Boss punya belakang. Nah, ini karena kasih kuli. Si kuli jalan-jalan di belakang, bikin garo. Oke. Lala nanti kau jatuh. Jalan. Garo belakang Lala. Ay Lala si Lala. Lagi Lala lagi. Oke.
ini adalah seekor tikus yang bernama Lala, telah diberi kepercayaan penuh untuk menggaru belak. Sini kau. Kenapa? Biar dia. Nah, kamu jatuh, kamu turun. Tunggu guys. Alam atau kain? Kenapa sepertinya kamera tidak terangin ya? Syrian hamster juga macam si Lala. Hai guys, oke. Malam sudah, mau tidur sudah nih, tapi sebelum tidur kena apply dulu lah sleeping mask Garnier punya. Saya suka pakai Garnier punya skincare. Cuma yang serum dia tuh yang sekarang serum dia tuh saya tidak pakailah sebab sangat kuat. Jadi boleh mengakibatkan saya punya muka merah-merah, mungkin tidak ngam sebab masih lagi alergi kan. Tapi kalau saya pakai ini krim siang dan krim malam, ini krim malam sleeping mask, oke pula. So ya macam beginilah pakai ini. Oke guys, sampai di sini saja video saya kali ini. Thank you kamu yang sudah menonton. Thank you for watching. God bless and bye. See you next video.